Hello guys, hujan hari itu. Aku mau masak, nah, malam itu aku mau masak lah. Masak sotong sambal. Mau tahu macam ni cara aku masak sotong sambal ya? Jom, kita nanggap bahan yang aku dah sediakan. Jom. Okey, itu nambah bahannya. Tok kacang bendi, kacang panjang, sotong yang dah dipotong, bawang putih secukup rasa, sedikit gula dan sambal ikan bilis. Sebenarnya sambal tok salah, sepatutnya sambal kerang, tapi dah terbeli sambal ikan bilis. Go ahead je lah. Okey, jom kita pergi masak dulu. Oke, kita masukkan minyak dulu, kuali dah panas. Kita masukkan bawang putih. Bawang putih tu sengaja aku potong besar-besar lah. Besar macam tu. Kita tumisnya sampai kuning. Okey, bawang putih kita tu dah mau kuning. Kita masukkan sotong yang sudah dipotong. Oke, kita tumis dulu sotong kita to sampai nya kecut, sampai airnya tiras. Dah apa namanya? Dah tidak air lah, tenang kita. Hujan lagi to guys, lebat dengan ribut-ribut. Okay, rupa sotong kita yang sedang ditumis sampai kecut. Okay, kita biarkan dulu. Okay, sementara kita tunggu airnya dah mau habis, kita terus masukkan kacang panjang dengan apa nama tu? Bendi kah? Kacang lende yang ada. Masukkan semua macam aja. Kita gaul sampai sebati. Banyak tuh orang makan tuh. Oke, kita masukkan sambal ikan bilis. Sepatutnya pakai sambal udang, salah ambil, tapi go ahead aja. Go ahead aja, sama aja bunyinya sambal. Tambah air sikit. Kita tumisnya sampai kering. Oke, kita masukkan
secukup rasa, dalam sesudut setengah lah. Dan kita masukkan sedikit gula untuk lawannya pun pedas ya. Oke, kita tumis sedikit. Sebenarnya dah masak toh, tapi aku maunya pomada apa tu, kering sedikit. Oke, kita rasa. Macam ni rasanya. Rasa dulu dengan sayur-sayurnya. Apakah? Nah, untuk empat kali. Nah. Oke, rasa dah ngam. Coba kita tunggunya kering ya. Oke. Sotong sambal dah siap. So kita masukkan ke dalam mangkok. Oke. Tok sambalnya. Kacak sih. Ah. Oke, aku dah selesai dah masak. Ah. Nun. Sotong sambal aku. Senang sih olah. Jas yalah kecewa aja tadi. Sambal salah beli. Tapi sudah hal, janji rasa nyaman. So sampai situ lah video aku masak-masak. Nah, ya, masak apa teh? Sotong sambal. Nah. So, jangan lupa subscribe channel aku tuh dan tekan lonceng untuk dapat notification yang terbaru lah dari video aku. Dan like, comment dan share video aku tuh. Oke, thank you. Bye bye. Hidup untuk makan, makan untuk hidup.